Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail, dan hari ini di tangan saya ada Huawei Mate 9 yang merupakan tablet terkini dengan skrin bersaiz 5.9 inci. Yang menariknya, keluarga Huawei Mate kini dilengkapi dengan sistem dual kamera yang disahkan oleh Leica seperti mana yang hadir pada Huawei P9. Rekaan peranti ini kini hadir dengan rekaan sedikit membulat apabila dibandingkan dengan Huawei Mate 8 sebelum ini. Ia juga masih mengekalkan kedudukan pengimbas jap jari di bahagian belakang peranti bersama fungsi IR blaster pada bahagian atas peranti untuk menjadikan peranti ini sebagai alat kawalan jauh. Ia turut menyertakan slot dual SIM berasaskan hybrid yang mana turut dikongsi bersama kad microSD. Ia mempunyai storan dalaman 64GB berasaskan storan UFS 2.1 dengan prestasi pemindahan data yang lebih pantas yang mana boleh ditingkatkan sehingga 256GB melalui storan microSD. Paparan peranti ini telah dikecilkan kepada saiz 5.9 inci berbanding 6 inci pada Huawei Mate 8. Paparan ini dijana dengan panel IPS LCD dan diperkuatkan dengan kaca Gorilla Glass 3 untuk mengurangkan retakan pada skrin. Prestasi Huawei Mate 9 kini dijana dengan chip High Silicon Kirin 960 yang menawarkan prestasi seumpama chip Snapdragon 820. Ia dipadankan dengan memori 4GB RAM LPDDR4 bersama teknologi machine learning untuk memastikan kelancaran prestasi yang konsisten walaupun peranti digunakan selepas 18 bulan. Ia juga kini menyokong Vulkan API yang mampu meningkatkan kelancaran dan kualiti grafik untuk permainan. Huawei Mate 9 turut dijana dengan EMUI 5.0 yang dibina berasaskan Android 7.0 Nougat. Antara mukanya kini lebih kemas, lebih ceria di samping membaiki beberapa kelemahan pada EMUI 4.1 sebelum ini. Fungsi multi-window juga kini telah mengikuti sistem multi-window Android Nougat yang kini membenarkan lebih banyak aplikasi dijalankan. Satu fungsi baru yang disertakan pada EMUI 5.0 adalah sokongan Twin App yang bolehkan pengguna melog masuk dua akaun berbeza pada aplikasi Facebook dan WhatsApp. Salah satu fokus pada peranti ini adalah keupayaan dual kamera generasi kedua, hasil kejuruteraan bersama Leica. Ia kini membawakan sensor RGB 12MP bersama sensor monokrom 20MP untuk meningkatkan lagi pencahayaan pada gambar yang diambil. Hasilnya dilihat lebih terang, lebih tajam dan warnanya lebih menyelah apabila dibandingkan dengan sistem dual kamera generasi lalu. Ia juga kini menyokong rakaman 4K di samping mengekalkan fungsi penggambaran monokrom dan juga aperture mode untuk hasilan kesan bokeh seumpama DSLR. Satu perkara yang saya sukakan pada peranti ini adalah ketahanan baterinya yang begitu lama dengan masa bertahan sekitar 2 hari. Dengan kapasiti 4000 mAh bersama pengoptimasian yang efisien daripada Huawei, ia mampu memberikan screen on time sekitar 8 jam 26 minit untuk masa bertahan sekitar 53 jam. Ia juga menyokong fungsi pengecasan pantas Huawei Supercharge yang bolehkan peranti mencapai kapasiti bateri sekitar 58% dalam masa 30 minit. Tidak seperti peranti sebelumnya, Huawei Mate 9 kini menyertakan sambungan USB Type-C berbanding sambungan berasaskan micro USB. Secara keseluruhannya, saya amat menyukai dengan apa yang ditawarkan pada Huawei Mate 9 seperti kamera dan jangka hayat bateri yang begitu lama. Jadi bagi anda yang inginkan peranti dengan skrin bersaiz besar, kamera yang menawan, prestasi yang pantas dan jangka hayat bateri yang lama, ini peranti yang saya syorkan, iaitu Huawei Mate 9 yang telah ditawarkan pada harga RM2,699. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail, sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.